Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, di sini kita mau masang pelek Jinpei. Iya. Jinpei, jari-jari kita beli sudah custom seperti ini, kita pasang di NMAX All. Oke. Itu pelek yang aslinya, guys. Pelek aslinya itu ini udah dirakit untuk bagian depan nih. Ban depan kita pakai ukuran 80/80 diameter 14. Untuk yang belakang masih dalam proses perakitan dengan ukuran berapa, Mas? 90/80/14. Kita buat yang agak kecilan. Oke, seperti itu untuk bentuknya. Dia peleknya kita cari yang warna hitam. Oke, kita cek untuk kondisinya. Kayak gitu. Tinggal nyeting saja. Ganteng, guys. Nah, ini masih dalam proses perakitan. Oke, masih nyeting saja. Oke, nanti akan kita tes jalan. Ini orinya. Sik ganteng, ben di custom men sambah juas. Nanti setelah itu tinggal main body. Oke, kayak gitu. Oke, nanti kita tes jalan. Oke, ini sudah terpasang ya, sudah jadi. Ini pelek Jinpei seperti ini. Kalau kita lihat dari belakang, nah ini Jinpei. Oke, ganteng bro. Ini bannya kita pakai ukuran yang ceper ya, jadi terasa pendek nanti NMAX-nya. Kemudian kita ambil dari sisi sebelah sampingnya. Kemudian depannya. Nah ini, kalau diambil dari sisi depan. Nah, oke. Ini ya. Oke, kita cari tempat yang padang aja, bos. Di sebelah. Nah, yang terang. Ayo sana. Di sebelah aja ya. Oke. Oke. Yuk kita cari parkiran di sebelah. Oke. Ini Pak Tua. Ya, di garasi aja, di garasi mobil nih. Wah, kotor nih bro tempatnya ya. Oke. Ini tak standar 2. Nah, bentuknya dipandang dari sisi samping seperti ini. Tuh. Sebelahnya kayak gini. Wow. Oke, hidupin Mas motornya, Mas. Ini pakai racingan ya. Lihat dari sisinya. Nah, ceper tuh. Iya. Nah. Wah, enak ya. Kelihatan ceper. Cuma kalau jalannya luar biasa ekstrim, nggak cocok pakai ban kecilan. Oke, gitu kawan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.